Jadi telepon saya ini secara random, yang dibahas juga random. Jika kalian ingin tahu tentang cerita-cerita pekerja migran, cerita-cerita tragisnya pekerja migran, tonton di channel ini. Channel lain gak ada yang menceritakan tentang tragisnya kehidupan sebagai pekerja migran. Tapi jika kalian menganggap bahwa cerita ini negatif, maka akan kalian lihat di sisi negatifnya. Kenapa? Karena disinilah kita ungkap sisi gelapnya, sisi terangnya, sisi dari keluarga dan juga para pekerja migran. Intinya adalah di channel ini mengupas segala keadaan pekerja migran, bukan hanya ada di Hong Kong. Jadi channel ini channel yang tidak hanya untuk teman-teman yang ada di Hong Kong, baik yang ada di Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan korban penjualan manusia yang ada di Kamboja sudah menghubungi di channel ini. Intinya channel ini adalah gado-gado cabai-cabai rawit. Cabai-cabai rawit iki piye toh? Jadi intinya adalah ya seperti itu. Jadi memang keadaannya semua konten-konten ini pure. Jadi nggak ada yang disetting. Jadi banyak sekali orang merasa, saya pernah loh ditawarin waktu itu di pertengahan channel saya itu diajak gimmick loh. Diajak gimmick. Teman-teman berhati-hati dengan orang yang nelpon pakai video call. Sebentar, saya tutup dulu. Halo? 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 Teman-teman hati-hati, lihatlah. Laki-laki ini menunjukkan barangnya. Gak gelem ngomong deh, siapa ini? Tiba-tiba ngajak video callan, hati-hati teman-teman ya. Kalau kalian melihat di media sosial ada orang tiba-tiba video callan, ini cowoknya ini seperti ini, hati-hati ya, karena kalian tidak mengenali siapa dia, tiba-tiba dia ngajak video callan. Banyak sekali orang-orang pingin telepon kalian ngajak video callan. Apa tujuannya laki-laki tiba-tiba telepon perempuan video callan? Kalau dia tidak bermaksud jahat, apa tujuannya? Laki-laki seperti inilah yang akan saya katakan mau kondo, modal kontrol saja. Kalau ini laki-laki baik, pasti ada sopan santunnya. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau laki-laki baik, hati-hati. Jangan sesekali mengangkat telepon orang yang ngajak video callan. Jangan sesekali. Karena tiba-tiba kamu akan ditunjukkan barangnya dia, dan kamu akan di screenshot. Ya, laki-laki seperti ini lah yang saya bilang jahanam itu. Laki-laki jahanam itu seperti ini. Ingat-ingat ya, jangan pernah mengangkat telepon siapapun, walaupun itu ngaku temanmu sendiri, ngajak video callan. Sudah lihat buktinya kan? Kalau kuntulnya besar, iso ngepang, itu saya bangga sebagai perempuan melihat kuntul bisa ngepang. Lah atasnya kuntulnya ya podo, karena kuntulnya bojoku lah apa kue dudunan di aku. Saya tidak tertarik dengan kuntul-kuntul kayak gitu. Karena saya ngerumat kuntul satu aja, lebih repotku setengah modiar. Kalau aku nggak suka angkat yang, iya, itu bagus. Itu bagus. Jadi intinya adalah, ini peringatan kenapa saya angkat. Kebetulan pas saya live, biar kalian tahu bahwa memang benar-benar ada laki-laki modal kontrol saja telepon kalian, terus kalian di screenshot, terus kalian dikatakan bahwa kamu pernah inclik sama dia. Ini ingat-ingat saya ngomong ini ya, enggak, saya nggak bercanda ya. Jadi jangan baper. Jadi jangan baper kalau ada laki-laki tiba-tiba dengan pesona kegantengannya di profil, terus ngajak video call sama kamu, terus manuke didodone lek manuke gedhe gek ngepang telu. Kan bisa dong kita
kita banggakan. Eh, aku malah di video call loh, karo sapa? Karo cowok. Aku diduduhi kundule, kundule piye kundule. Kundule ngepang-pang telu. Ngono kan bangga. Lah wong kondol gabrus lho. Lek kecuali aku ora ndek kundul, aku ndek omah yo ndek kundul. Ya apa nah? Modal kundul e ora ndek duwe. Mupakani kundul. Atase kundul sombong era wis serai ning grabus ya ngono. Kundul dimanapun tuh sama. Begitu juga dengan bekecop. Kari ndelok kirut apa ora? Wes. Ya, paham ya teman-teman ya. Jangan kepedean ngangkat video call orang yang tidak dikenal. Ya. Jangan terlalu GR, profilnya ganteng. Alah, fotone artis-artis Korea langsung. Ayo, ayang beep, am yang beep. Mari kita di screenshot, dimintain uang. Kalau tidak, karena kamu pernah video callan ngemut kundulku, akhirnya disebarkan. Akhirnya kamu difitnah, nangis gro-gro telepon aku. Aja mbak rambutnya jentosno. Ngerti? Rasa sombong modal kuntul e sombongmu. Ya apa ra? Modal kuntul sombong numpak sepeda motor oleh mae sing nukok iso greng 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 greng. Yo lek olehmu tuku dhewe, wong lanang sakti nyambut gawe, iku bangga. Lah wong atase sepeda motor sing tukokno mae lek sombong rae rame-rame. Pingin mendengarkan motivasi-motivasi dari TikTok. Harus semangat. Tidak apa-apa tidak bekerja, yang penting pikirannya positif. Tidak apa-apa tidak punya pekerjaan, yang penting berusaha. Yo, berusaha ngopi. Anak murah-mureken. Kowe dengarnya motivasi-motivasi dari TikTok. Kuwi sing motivasi ku wong sugih. Awake dhewe iki kudu nyambut gawe. Kowe ngrungokne motivasi tapi kowe ora kerja, ya padha ae kowe iki ngedabus kaya jaran kepang. Percuma kamu mendengarkan motivasi tapi kamu sendiri tidak bergerak. Bener enggak? Setiap hari mendengarkan motivasi sama Miss Yuni, jangan mendodokan bekecot. Jangan mendodokan bekecot. Tapi pada kenyataannya bekecotmu mau ler-ler. Wes diomongin mbak jangan lihat kuntul, mbak jangan lihat manuk, manuk wes dibrongsong dioker-oker. Ya kuwi sing kolak molo dirimu. Bendino ceritane dengarkan motivasinya Miss Yuni. Setiap hari tahu Miss Yuni dilarang beli online, ngengkel beli online. Terus ngapain lihat motivasi saya? Aku kok gregeten toh. Ngapain lihat konten saya? Wes ora usah ndelok konten saya gak apa-apa. Saya tidak menginginkan follower saya pekok. Kowe kudu pinter lek iki hari ini ada orang beli online piring. Hari ini ada orang beli kucing online. Hari ini ada orang beli kirek online. Ternyata tertipu, kowe yo ojo njajal. Kowe baru motivasi masuk. Jangan dolanan bekicot. Ojo mekengkeng-mekengkeng di kamar mandi, dibuka rokmu. Terus kayak mekangkang. Sudah ngomong berkali-kali, tapi kamu masih make. Terus ngapain dengerin saya? Karena saya sudah bilang, saya tidak haus validasi. Saya tidak mau disawer. Karena uang yang saya dapatkan dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok, udah lebih dari cukup. Saya tidak ingin punya mimpi. Tolong sawer dong. Paus dong pakai saya, paus. Ini tak buka. Tolong dong, tolong. Sawer saya. Enggak. Saya enggak minta itu. Tapi saya cuma minta dengarkan saya ngomong, jangan sampai kalian bekecoknya dibuka. Lah kok gue malah untuk saweran teko Karina kuwi. Itu tujuan saya itu enggak di follow juga enggak apa-apa. Enggak di sokrat enggak apa-apa. Tapi nontono. Dapatkan ilmunya. Aku mentolong ngerus kalian loh. Lah mosok iya toh.
wes itu sudah dibungkus, manuk iki wes dikurungi. Ya mbok eker-eker mbok delok iki lha opo, Rek? Saya tidak mengharapkan follower yang banyak terus maro follower sama follower tukaran, enggak, saya enggak mau. Tapi edukasi, kalau saya pas ngomong sing elek di skip, jangan dicontoh. Cangkemku iki mau aja dicontoh lek sing gak apik. Cukup sing apik. Paham ya? Saya tuh enggak haus validasi, ingin diakui enggak. Rungokno aku ngomong. Aja bekecotmu dibuka angger. Aja ngeker-ngeker manuke wong sing wis dikurungi, apa meneh kowe iki pelakor. Aja pisan-pisan buka ke kurungane manuke wong yang sudah punya istri. Ya pesanku itu aja. Jangan sesekali ganjen DM ke WA. Permintaan saya itu kok. Saya tidak perlu. Oh, sokrep ya. Kalau enggak sokrep kamu enggak dapat loh ya. Kalau kamu enggak sokrep ya, kamu enggak itu. Apakah orang-orang yang saya bantu donasi-donasi itu pernah enggak saya nanya, "Sudah sokrep saya belum?" Kalau tidak sokrep, kalian enggak tak kasih lo uang donasinya. Uang takjiah tak takoki dulu, Bu. Jenengan wis nyokrep aku. Kowe lek ora nyokrep aku ya ora tak kei duit takjiah. Ora. Aku ora tahu kowe iki nyokrep apa ora nyokrep ora masalah. Difollow ora difollow ya ora apa-apa. Aku dikei sekrop ya wis ora apa-apa. Bener apa ora? Karena tujuan saya bukan di nyokrep-nyokrepnya tadi. Tujuan saya edukasi. Karena gini, teman-teman. Bagi kita orang biasa itu enggak ada edukasi seperti ini. Edukasinya artis, motivasi dukur-dukur. Motivasine jos gandos. Cocok karo regane ondok. Iku orang kaya-kaya memberikan motivasi. Dan